legacy apa yang bisa aku tinggalkan gitu. Insya Allah ini bisa menjadi legacy yang baik, bahwa sekarang Kendal yang dulunya sudah punya batik memang, tapi sekarang batiknya lebih terekspos lagi, dan sekarang batiknya kita bukan pengusaha. Kita bukan pengusaha batik sih, ini kita sebagai tanggung jawab kita mengemban amanah. Kalau Mas Diko sebagai Bupati Kendal, aku sebagai Ketua Dekra Nasda, dedikasi apa yang bisa aku berikan, legacy apa yang bisa aku tinggalkan gitu. Insya Allah ini bisa menjadi legacy yang baik, bahwa sekarang Kendal yang dulunya sudah punya batik memang, tapi sekarang batiknya lebih terekspos lagi, dan sekarang batiknya sudah ada patennya gitu. Itu profit penjualannya kan langsung ke masyarakat Kendal untuk anggaran Kendal atau gimana? Jadi ini kan kita launching kan motifnya ya, yang kita launching motifnya ini kemarin kita kerjasama dengan Melahyar, yang ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Nah, setelah ini nanti kita akan lakukan pelatihan kepada pengrajin yang ada di Kendal. Nanti setelah itu ya pengrajin yang ada di Kendal itulah yang akan mereka berjualan dan mempromosikan produk dari batik Kendal ini. Jadi keuntungannya dari penjualan itu ya penjualan dari si pengrajin, bukan kita. Pemerintah nggak akan berjualan gitu, cuman kita memfasilitasi dengan ini loh produknya yang sudah kita launching, sudah kita hak patenkan, tinggal nanti pengrajin Kendal ini bisa memanfaatkan. Harga sendiri kaca itu satu itemnya berapa juta kan? Wah, kalau masalah harga batik itu tergantung siapa pengrajinnya, tergantung siapa desainernya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Tapi kan tadi mau dibikin tulisannya gitu ya, karena itu akan berbeda juga. Iya, yang jelas kalau batik tulis sama batik cap kan udah pasti berbeda. Mungkin selain batik juga di akhir masa jabatan ada lagi nggak sih yang akan dilakukan? Apa nih Mas Diko? Di akhir masa jabatan 3 bulan terakhir mau melakukan gebrakan apa lagi? Iya, ini mungkin yang produk-produk terakhir yang kita tinggalkan untuk Kendal ya. Ini batik khas Kendal yang sudah dipatenkan. Kalau hal-hal lain pembangunan ya ada beberapa yang masih berjalan sekarang, termasuk pembangunan gor baru yang ada di Kendal yang insya Allah akan selesai pada akhir tahun gitu. Itu mungkin akan menjadi bangunan terakhir di era saya sebagai bupati yang akan kita resmikan di akhir tahun. Insya Allah. Ada plan lagi nggak sih setelah tidak menjabat sebagai bupati? Ada apa? Plan lain berdua mungkin di quality time atau gimana? Iya, kalau quality time sih selama ini ya tetap jalan aja ya gitu. Karena kita juga masih muda, usianya produktif. Ya intinya kita dimanapun berada ingin terus memberikan manfaat dan kontribusi terhadap bangsa dan negara gitu. Jadi kan kontribusi itu bukan berarti selalu ada di dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan pun juga kita bisa berkontribusi. Amin. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan sosial atau apapun gitu. Yang penting kita coba untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat lah. Amin, dan kita pegang betul nasihat dari guru-guru kita bahwa jabatan itu harus kita pegang sampai hari terakhir. Jadi bukan bulan-bulan terakhir, dan gak ada istilah automatic udah kayak apa autopilot gitu udah. Karena kabupaten tuh kalau ditinggal bupatinya kemana, selama sekda dan kepala dinasnya bergerak kan sebenarnya bisa aja bergerak, tapi memang mungkin gak akan ada terobosan-terobosan yang besar gitu. Nah, nggak boleh seperti itu, walaupun memang Mas Diko sudah tidak bisa mencalonkan lagi, jadi tetap harus pegang amanah sampai hari terakhir. Itu pesan dari guru-guru kita. Jadi, dan itu yang kita pegang betul, makanya kenapa walaupun kita udah nggak bisa maju lagi, maksudnya Mas Diko nanti di periode yang besok ini, tapi tetap kita tetap kerja benar-benar dari hati, karena itu nasihat guru-guru kita. Langsung ke masyarakat nih. Kita juga sampai kemarin sempat posting makan soto. Iya. Soto khas Kendal yang masuk makanan. Bukan, itu khas Salatiga. Jadi memang ada bayi yang dibuang qadarullah, sedih banget. Makanya bayi itu kan asalnya dari Kendal. Jadi saya sebagai ya ketua PKK Kendal gitu ya, sebagai ya istri Bupati Kendal, saya merasa saya punya tanggung jawab. Jadi saya datang ke sana, saya datang ke yayasannya, saya cek betul bagaimana keadaannya, dan kan kita nggak tahu bapak ibunya siapa. Terus kemudian kan kadang-kadang kalau tes memang yang kayak tes maaf ya HIV, AIDS, sifilis, penyakit-penyakit kotor seperti itu kan kadang-kadang tidak bisa di cover karena memang ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah itu kan memang harus ada perhatian khusus gitu loh. Jadi kan kesian bayinya. Kalau memang terindikasi HIV, AIDS kan berarti harus ada treatment segera kan. Ini alhamdulillah, tapi semuanya negatif alhamdulillah. Tradisional khas Jawa suka banget kita makanan tradisional khas Jawa, soto. Saya emang hobinya nyoto dari kecil. Kalau di Kendal tuh sate bubon, sate daging,
cuman apa kuahnya itu agak sedikit pedes. Ngemper-ngemper makanan khas. Itu hobinya Mas Diko itu. Hobinya Mas Diko. Sama juga S3 nih Kak. Mungkin seperti apa nih akhirnya tes S3? Alhamdulillah ya, kita berdua enggak tahu. Ya kalau saya percaya sih bahwa selama kita masih hidup, kita tidak boleh pernah berhenti untuk belajar. Nah, belajar itu bisa pendidikan formal maupun non formal. Nah, kita karena masih muda, terus kita juga ya pengen belajar terus gitu, memperdalam ilmu kita juga. Jadi ya kita bareng-bareng lagi berdua, kita ngambil S3 bareng. Kemarin S2-nya kan juga bareng, ya, masuk bareng, lulus bareng. Sekarang juga kita ambil S3 bareng. Undip mana dan mungkin jurusannya apa nih? Sama enggak sih? Kita di Undip. Sama kayak S2 kita kemarin di Undip. Karena kita melanjutkan program kita yang kemarin di ilmu politik pemerintahan, dan kita lanjutkan S3 di bidang usaha. Nantinya waktu buat anak seperti apa nih Kak? Apakah nggak dulu, apakah bolak-balik ke Undip atau? Kan kita bayar riset, jadi kalau bayar riset kan nggak harus ada di kelas kan, tapi memang jurnal internasionalnya jadi lebih banyak deh, gitu aja. Harus, oh Mas Diko sih, Mas Diko terserah aku mau S1, S2, S3, mau melakukan penelitian apa, mau apa, terserah Mas Diko tuh boleh bebas, asal anak aku tahu betul, kepegang, dan lain-lainnya tuh aku bisa pegang gitu. Jadi ya udah, itu komitmen aku dan itu tugas utama aku kan. Dan guru-guru kami pun juga kayak Caca, kamu mau jadi apapun, tugas utama kamu adalah menjadi ibu ya, itu tugas nomor satu gitu. Jadi yang lain tuh hanya additional aja gitu. Juga anaknya yang nangis karena mau berangkat sekolah seperti yang selalu. Iya, jadi memang anak kita tuh kalau sama saya tuh manja banget gitu. Jadi kalau saya yang nganterin ke sekolah, setiap sampai sekolah tuh pasti nangis, enggak mau ditinggal sama saya gitu. Tapi kalau sama ibunya jalan aja, masuk aja enggak ini gitu. Jadi ya itulah. Mungkin tipe ayah seperti apa sih Kak Caca ketika ini? Ayah yang perhatian, dan Mas Diko alhamdulillah punya komitmen, sesibuk apapun Mas Diko, dalam satu hari itu sebelum tidur harus punya quality time sama anaknya, karena itu yang bisa ditungguin sama anaknya. Tapi kalau Mas Diko lagi keluar kota dan memang lagi tidak memungkinkan dalam 2-3 hari itu untuk punya quality time di satu hari, biasanya dalam satu minggu tuh pokoknya harus selalu ada quality time sama anaknya. Yang Mas Diko gak pegang handphone, main eye contact gitu, karena itu benar-benar penting banget ya buat perkembangan anak gitu. Jadi buat apa sih kita misalnya Mas Diko jadi bupati ngurusin 1,2 juta penduduk, berapa ratus ribu anak, tapi anak sendiri naudzubillah minzalik enggak keurus kan gimana ya gitu. Jadi ya pokoknya ya itu pentingnya kita time management dan pentingnya kita juga dekat sama ulama-ulama itu begitu, karena mereka akan selalu ingetin kita bahwa ingat ya, kamu tuh orang tua loh gitu. Oke, kamu orang tuanya orang-orang di Kabupaten Kendal, tapi kamu juga punya anak nih yang harus kamu tanggung jawab, dan tanggung jawab itu kan dunia akhirat gitu. Jadi babysitter itu fungsinya untuk menolong aku, membantu aku, bukan untuk mengasuh anakku, beda ya. Karena cara mendidik ibu dengan cara mendidik babysitter kan beda. Jadi kita nggak bisa lepas aja gitu, nggak bisa gitu. Babysitter tuh buat bantuin aku, bantuin siapin makanan, bantuin baju-bajunya dirapiin, masukin ke lemari, bantuin hal-hal seperti itu. Tapi cara mendidik anak itu tetap aku. Kasih vitamin anak, obat, segala macam. Babysitter akan terus komunikasi sama aku. Jadi aku bukan yang lepas gitu aja, enggak. Apa? Ya, parenting itu sebenarnya kan parenting. Yang belajar tuh kita orang tuanya. Jadi aku dan Mas Diko harus belajar untuk menjadi orang tua. Parenting bukan childing kan, bukan anaknya, tapi kan ilmunya tuh buat kita orang tuanya gitu. Kembangannya gimana kan, masya Allah makin good, alhamdulillah. Kritis nih anak. Alhamdulillah. Rekat persiapan S3 nih kalian berdua. Kemarin udah wawancara kita ya, udah tinggal tunggu aja hasilnya. Lagi kita tes, baru selesai tes. Nanti kalau udah tetap kan ya kita tinggal. Tinggal tunggu hasilnya kita diterima atau enggak. Doain ya. Dadah semuanya, makasih semua teman-teman ya. Keren, Kak Luna mah masya Allah baik hati. Kak Luna tuh the best, kakak aku itu masya Allah. Dulu sebelum aku Kendal, aku sering banget ketemu sama Kak Luna. Kalau sekarang udah agak jarang. Buzi apa? Mas Gilang.
hujan, alhamdulillah ya Allah. Keren, kalau nama keren, inspiring woman, masya Allah. Tapi suka cerita hebat. Gitu gak sih kalau ada masalah hidup atau gitu? Aku? Kaluna. Enggak lah, masa Kaluna cerita ke aku? Justru aku yang kadang-kadang tuh waktu itu tuh sering minta ujangan Kaluna, minta tukar pikiran sama Kaluna tuh justru aku, tapi masalahku gitu. Kalau masalah Kaluna enggak, dia mah she knows how to solve the problem. Tapi kan ini kalau udah punya pacar tapi tetap bekerja keras. Ya, hebat namanya itu. Ya. Iya, gimana tadi dekor aku? Keren banget. Terima kasih banyak. Dekorasinya luar biasa, sangat elegan, simple. Terima kasih Ya. Kaluna sayang, pokoknya best wishes selalu buat Kaluna. Kaluna tahu kalau aku sayang banget sama Kaluna. Insya Allah aku udah balik lagi ke Jakarta. Semoga kita bisa ketemu lagi. Mwah, love you Kaluna. Oke, selektif gak sih kan dengan mini pasangan? Wah, harus lah, harus dong itu. Dah, thank you. Bye.